a 2-0. Cars in the back with a knock. Cars flying, looking for vengeance. Now zoning them away. He will lose out of the winning nature, but Cars buys a better choice. He'll be taken out. And so does Rebellion. 2-0 clean sweep. Onyx. They know they have the playoff spot secured, but they have their eyes set on the prize. Whatever the cost, whichever team has, you know, if you have issues with how they've been playing, you have to wonder, what is it? That's a question. Dari Onyx untuk Rebellion. Memasukkan lebih sadis lagi, 2-0. Lutfi, di pembukaan kamu ketemu Di, dan sekarang kamu menutup match ini dengan 2-0, Lutfi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, balas dendamnya lancar dari leg pertama. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Gimana ngebaca Rebellion untuk kalian, sepertinya lancar-lancar juga ya? Ya, alhamdulillah. Siapa nih yang tadi nge-brief kalian, mungkin kayak diantara teman-temanmu yang ngasih tahu mungkin tentang Cars atau tentang player lainnya, ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada? Gak ada. Tapi menghadapi Cars dengan satu hero signature-nya, Paquito. Paquito-nya Cars kamu hadapi secara langsung. Yang mana ini hero yang sebenarnya agak deg-deg ser juga ya buat kalian ya. Gimana? Jago banget Paquito-nya Cars. Udah, jago aja. Ya tadi kena solo kill juga kan, jago banget. Jago banget. Oh lala, ternyata ya dari Lutfi pun ngasih tau kalau ini memang jagonya dari Cars. Namun yang lainnya bagaimana nih? Ngelihat dari semuanya, ada apa bisik-bisik, kayaknya seru banget nih kalian ya. Tapi gak budi penasaran juga dari Onyx, early game kalian melawan Rebellion terlihat tertatih-tatih. Apakah karena ada fighter mid, Sans? Lawanmu adalah fighter mid, apakah karena itu? Gara-gara heal-nya juga sih, dia pakai meta support juga, terus mid-nya tebal, jadi kayak Roger gitu-gitu enak buat ngepok. Jadi makanya dia kuat kayak di turtle gitu-gitu. Jadi mungkin kita tadi sabar mid game sampai late game baru enak. Walaupun kalian lagi terhimpit kayak base kalian innernya hilang satu, itu kalian nggak ada rasa takutnya tuh? Enggak, karena kita bisa kiting juga. Kiting aja. Kiting aja, santai ya, aja. Santai, santai. Kamu ketika lagi kiting-kiting kayak gitu, apa? Gimana kalian untuk tetap bisa saling sinkron? Ya kita santai, kemudian bilang, kiting-kiting guys, sabar-sabar, nah gitu. Kiting-kiting guys, sabar-sabar, udah gitu aja udah pada saling ngerti ya? Iya. Tapi penasaran sama Sans, Sans ada mempelajari fighter mid lane gak? Ada buat playoff nanti, ada. Udah siapin buat playoff. Wah. Nih. Serem juga. Belum muncul di sini nih. Belum. Nanti kita bakal keluarin di playoff. Hero ya. Serem-serem ini. Pasti dong. Pasti dong. Dan tentu saja kalau ngelihat dari tim Onyx sekarang mendapatkan kemenangan, kita belum ngedengar dari Keyboy nih. Boy, leg kedua kalian masih bersih. Satu-satunya tim yang tidak pernah kalah di leg kedua. Apa motivasi terbesar dari Onyx, Keyboy? Datang dari mana, Keyboy? Kalau dari kita mungkin kayak mau balas dendam banget sih. Soalnya ada 4 tim kan, kita kalah di leg 1 ada 4 tim. Sekarang kata cewek tinggal EVOS, satu lagi gitu. Minggu depan tinggal EVOS. Kan ada EVOS dan juga Bigetron. Dua tim yang bisa dibilang satu kalian belum kalahin, yang satu lagi di atasnya kalian. Mana yang lebih susah tuh, Boy? Mana yang lebih menantang? Atau semuanya? Semua kuat lah. Semua kuat. Cuman kata Lutfi dia mau lawan BTR. Kenapa, Pi? Kenapa? Kenapa, Lutfi? Kenapa tuh? Kenapa tuh BTR? Ya karena itu sih di atas mungkin. Karena di atas? Tertantang ya, Lutfi ya? Ya, tertantang. Ngelawan yang mana nih? Kan ada dua. Ada Lord GM sama ada Sorizo. Tentang offlinernya kah atau the whole team? Semua timnya atau? Semua timnya aja. Tapi kira-kira lawanmu bakal Lord GM atau dari Sorizo? Mungkin Bang Sorizo mungkin, soalnya kemarin kan udah ketemu tuh Lord GM. Kepengen nyobain Sorizo juga?
Asik. Tapi kalau dari Kairi gimana Kairi? Kalau Kairi masih ada minggu ini kita nggak akan ketemu lagi Onyx, tapi kita akan bertemu dua kali di minggu terakhir. Is there any challenge for you for the last matches for Onyx? Is there any challenge? Apakah ada sebuah tantangan untuk last week kalian? Ada kalau ada challenge? Ya banyak. Untuk kedua tim ini, for these two teams, your next match? gak tau sih, kayak main biasa aja, kayak biasa. Main biasa, okay. Is there any difference with only playing one match in one week and two matches in one week? Is there any difference in your train? Ada perbedaan gak sih kalau okay, cuma satu match doang minggu ini, jadi lebih relax kah untuk kalian atau? Enggak sama. Latihan sama tetap keras? Kerja keras, ya. Sekeras apa untuk season ini? Pokoknya lebih keras dari yang kemarin. Lebih keras dari yang kemarin. Tapi dari tadi Budi juga mendengar yang keras-keras itu dari Sonic minta sesuatu ya? Oh, ada pantun dan ada... ada pantun juga, ada tari Brasil. Tapi sebelum mereka memberikan itu semua, kita mau memberikan pengumuman. Rupanya setelah hitung, ada yang spesial. Superfans, Onyx dan Sonic. Tim Onyx akan berada di upper bracket. Upper bracket. Apa? Ini match penentuan kalian. Udah gak perlu nunggu tim lainnya. Ini adalah upper bracket. Match upper bracket kalian. Penentuan. Ngerti gak kalau... Kalian mengerti gak sih kalau ini adalah match penentuan? Enggak, itu kalau dari aku gak peduli. Aku maunya buat menang aja. Buat menang aja? Iya. Tapi sekarang udah upper bracket nih. Lebih santai gak sih buat nextnya? Enggak santai sih. Ya, kita tetap fokus kayak biasanya. Jadi... kita bakal fokus menang terus. Tetap fokus menang terus walaupun upper bracket tiket sudah di tangan Onyx. Onyx tidak absen untuk upper bracket. Ini masih eranya Onyx sepertinya. Masih dengan ganas. Tapi ayo dong yang mau pantun dari tim upper bracket. Atau mau tebak-tebakan? Oh puisi katanya Bude. Ya Bude ini tebak-tebakan. Wih tebak-tebakan. Ayo let's go. Ini tebak-tebakan anak Medan. Okay. Dari jauh kulihat merah. Ada cakepnya ini tebak-tebakan woy. Dari jauh kulihat merah. Setelah dekat ternyata hijau. Setelah dekat ternyata hijau. Hah? Itu rambu lalu lintas. Oh. Sabar dulu. Oh, belum. Dari jauh kulihat merah. Apa tuh? Setelah dekat ternyata biru. Apa itu? Apa tuh? Apa? Nyerah. Salah lihat soalnya. Astaga. Skip. Minggu depan gak ada lagi Bude. Minggu depan gak ada. Tari Brasil. Ajil katanya nih. Tari Brasil? Ada. Lutfi sama Gilang. Ayo. Duet tari Brasil. Sedikit aja buat kosingan ya. Kamu deh masih mencari tariannya, masih susah. Masih belajar. Next week. Insya Allah. Tapi penutupan minggu ke-8 dengan indah. Satu kata untuk minggu ini dari Onyx. Gamai.